Menikmati sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa di pinggir danau menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan warga Surabaya dan sekitarnya. Sebuah tempat wisata di kawasan Surabaya Barat menjadi destinasi pilihan warga untuk ngabuburit. Selain pemandangan danau yang memanjakan mata, di tempat ini pengunjung juga bisa memberi makan ikan yang menjadi favorit bagi anak-anak. Banyak juga wahana permainan yang disediakan di lokasi ini. Soal harga, masih terbilang terjangkau dan ramah di kantong. Pengunjung juga tidak perlu bingung soal makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Di lokasi ini, tersedia puluhan tenan makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Alasan datang ke sini ngapain ini, Bu? Ya, buat ngabuburit, untuk ngabuburit, menikmati ya. Kalian hilih-hilih ngabuburit. Kalau tempatnya gimana, Bu? Ya, tempatnya sini asik sih. Enak, Bu, ya? Oke, ya. Untuk pemandangan gimana? Pemandangan, semuanya lah, fasilitasnya oke lah. Ada juga apa ngasih ikan, makan ikan gitu juga, Bu, ya? Meski selalu ramai setiap jelang berbuka puasa, pengelola Food Junction menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung wajib bermasker dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki area wisata. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.